Kita cocok sambal ya, si jengkolnya guys. Jadi tuh cek ini. Wah, ada cerita horor. Anjir. Sayangnya etanya, kita mau jumpa, kita mau jumpa. Jadi di sini kita bakal mukbang nasi liwet, nasi liwet Indonesia ya. Di sini ada ikan asin, ada liwet, ada tempe, ada telur, ada lalapan, ada kerupuk, pokoknya lengkap pure nasi liwet ya. Lengkap. Saya Fikri, saya Rip, saya Husin. Kita bertiga Trio Rakus. Jadi sekarang bintang tamunya seperti biasa Diwan ya. Iya. Oke deh, kita sekarang langsung habok aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Standar hiji. Sing rapih ya makannya ya. Iya. Sing rapih lalauan. Kita cobain jengkolnya dulu ya. Kita cobain jengkolnya dulu guys. Jadi lepeh ya, lupa baca doa guys. Dian pernah makan jengkol yang itu kak? Di masjid apa ya? Jengkol yang udah bumbu-bumbu gini, udah dibumbuin. Semur jengkol. Ayo, iya, samit. Oh iya, ada petai juga. Ada. Mantap. Iya samit. Beda. Rasanya. Kenyakan ini ya? Hah? Kenyakan ini? Untuk kakak mah. Guys. Seperti biasa, biasanya kita pakai basreng ya guys ya. Kalau makan basreng tuh ya, ini enak banget, rasa pedas daun jeruk. Enak banget guys. Gak ada oge. Gak ada besan nih mah, karena subsusen. Subsusen emang aja. Tadinya kan dikit. Jadi sih kamu senten. Kurang. Kita coba lagi ya. Kos gulak SD sama si jengkolnya guys, dicocol sama sambel. Sambelnya ini sambel pedas banget. Coba kan dia pengen asli. Nyoba kan. Sambel gurih ada. Kos terang dulu mah. Asin juga. Kok suka kak jengkol? Jengkol itu adalah makanan surga dunia deh. Tapi makruh amun ke masjid. Nyebutkan ngarokok makruh. Dari mana yang ada jengkol? Oh jengkol gue gak makruh. Emang lah. Iya kak. Cuman agak liat lah. Emang gitu ya. Kan tadi kudu nama tadi itu. Tapi kan ngaji lebih penting ya. Ini pedaknya enak banget guys, ikan asinnya nih. Ikan asinnya. Kita cocok sambal ya. Ikan asinnya kita cocok sambal. Ini namanya apa kak? Daunnya? Daun sambal. Daun selada. Oh daun selada. Juga itu sakolatnya naon wae nu kitu itu apa? Jangan jurusan pertanian atau di SMP teh. Tapi ini kasih pisan, alhamdulillah, makasih ya. Cowok. Kakak rek ayeuna euy. Asli temannya. Itu cowok atau cewek, guys? Oh, lalaki sih. Oh, wes sih. Enggak, anak. Lalaki loh. Pianwar. Teka baca. Astagfirullah. Kabaca. Emang naon sih? Kakak kamu kabaca dah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Tahu gue kabaca. Diwan mana, Kak? Ini Diwan. Nanya jelema ayahnya. Kenapa kok diem? Enggak. Biasanya paling rakus dia. Ada apa ini sekarang? Kenapa? Problem. Galau. Ada masalah sama ayang. Enggak ada ini ya. Kenapa? Jadi huntu. Iya tongka dia tuh deh. Dia lebar ting.
kakak lebar ting. Jadi non? Jadi huntu. Oh, gara-gara non sih? Kesalahan teknis. Nah. Hmm? Buk banget sih. Eskulkul? Eskulkul. Kenyiruan ke isu. Iroha ya mah. Anjir. Jengkolnya enak banget guys, soalnya sambal. Tadi kan, yang itu. Petainya enak nih. Cireng. Iya, petainya enak banget. Ini guys, petainya nih. Jadi dicampurin ya ke nasi ya? Betul. Petainya enak banget nih. Kenapa, Sen? Sakit huntu, Sen? Nyabaknya dia. Nyabaknya dia. Gara-gara emang esnya? Es pengaruh sih. Karunya, susah sekali. Jadi huntu. Karunya, udah pasti hayangnya enak banget. Ya ini kak potong deh bagian. Esa anjir. Tahap bisa. Kuat kakaran ya. Deh tuh deh, udah tiasa gitu ki. Anjir nyawa di mana? Tempe. Kiwa gitu dah. Udah jenglehak. Beletrok gitu. Karawas. Anjir. Beneran. Tomat bener. Misah wae. Sok. Belah dia tuh. Dewannya nyerah. Dewannya nyerah. Sok etakeun wae atuh. Cik imli. Masih wae gitu. Bisa lega oge. Kayak yang enak jadi ngiler, emang enak banget guys, ini kita gak kepaksa. Kita gak pernah kepaksa kalau mukbang. Serius. Karena menunya pilihan ya. Iya. Pernah sih. Kayak yang cireng. Terus cutut. Sebal pisan ya teman. Diwan pakai micin. Lagi ngapain? Apa kayaknya teh kah dialog zaman dulu kah anu pas makan micin karena? Astagfirullah lupa jengkol. Jengkol enggak? Enggak tinggali. Teka tinggal. Jengkolnya mantep banget guys sama ikan asin, perpaduan sambal, ikan asin, jengkol sama tempe, lalap. Nanti malam ini kemari lulusan jadi ulang di kontrakan di gawean kuma ada cerita horor. Gimana coba ceritain kan kemarin teh jam berapa sen pulang dari sini teh jam berapa sen pas tutup gerbang habis isya lah. Ini kontrakan emang banyak gitu ya cicak. Oh ya pas datang kena dendam dipaehan siapa aing. Bawa nanti talenan begitu tuh langsung pake kan langsung prek apa-apa aja segitu teh si pantote ujuk-ujuk enu muka. Anjir kaget. Terus segante si Husein terus pas ditinggali usaha anjir cek nanti pas nanya si Husein sen dia mana dia non orang kerja datang. Anjir langsung panik tuh bisa sare. Anjir kayaknya bener pas motongan basreng teh. Sen tong sare. Tapi sih dikontrakan ya mas, emang sok aya wae. Anu mukakeun panto eta. Dibukakeun hukul eueus sasaha. Orangnya pernah ngalaman eta teh. Jadinya. Mas juga orang teh moal kadua kali. Terus emang nage pendatang baru masuk di jailan. Itu pas eta nate pas urang main hancak-cak. Oh, pas main hancak-cak banget. Pas mungkin main hancak-cak langsung. Ya spontan gitu. Siga nama. Eta cak-caknya jalona ayaan. Tapos dibunuh teh ai. Langsung keluar. Langsung kaburnya. Pas orot cimarunya pas dibunuh Sasuke. Mana keluar lewat panto gitu masalah teh. Bisa jadi. Nah ngeri. Pas ngeri cak-cak dendam itu gara-gara pas si Husein apel kan malam salah satu libur kurang itu dikontakkan si Husein teh lila si Husein teh
apelnya nepi ka jambaraha. Apel tanah. Oh, heeh. Heeh. Kebogohan. Tah. Enget anu keket prok. Tok 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 tok. Tiga teh di luar usaha. Heeh. Malam jam 10 lah. Ih. Pas itu tok 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 deui. Pelanggaran mana anjir? Tinggal promosikeun. Hah? Tinggal promosikeun. Oh. Terus geus kitu teh. Ternyata nu ngeketok rata di dapur nih. Kan dapur eh panto. Oh. Terus kata asli didinya ah mau mungkin serius. Kan panto serius. Kan panto dapur mah ditutup. Maksudnya di katem ku tembok gitu. Dipatenkeun ku tembok kan. Orang ge sudona kan muka panto nu luar heula. Heeh. Geus saha. Sugana si Husen ngaheureuyan. Asup di ka kamar. Ditutupan. Eh keketok deui. Ternyata di panto di dapur. Nah pas ditinggal di teh kur aya cak-cak kungkul. Ya aku cak-cak keketok. Nah karena pas kamari masuk langsung dendam ke cak-cak eta teh. Langsung di udah mau talenan yang basreng. Tapi ya bisa jadi nya cak-cak napa ya terus ke luar eta na nya. Dan iya. Terus sehat sih ini mah. Eta terus di selawatan cenggung. Encah. Iya jeng kantor mah udah. Pengen. Aduh orang penting ini sare gua. Yusen keur gering masuk babarian sare ini. Keur sieun mah si Yusen sarena teh isuk keneh. Jadi inget nu kasurupan. Oh di kontrakan anak. Aya sok penjara teh. Hah? Kontrakan anak. Aya. Aya. Nur di mana kontrakan mana? Anes Bibi mau jadi tukang kayang sapi doaan pura-pura sadar jina teh nyuh cina itu tuh sadar cina sok coba pak orang teh maca ayat kursi bisa maca tapi bisa lah pun tiga kena setengah itu bisa beres mau nggak beresnya itu bisa lah ih kumahannya hilap deh cina ih nggak awal awal gemulai training. Tapi judulnya kak ini teh kita mukbang atau gimana cerita horor oke karena ini malam kan malam menyesuaikan ini. Kan karakter teh itu teh happy nya biasanya bidina mah happy sarua teh jina teh memperagakan bidina teh benar-benar sarua banget jeung karakter aslina teh tiba-tiba pas hilap deh hilap deh orang adek deh. Oh, eh teteh ayah kakak di ah, iya. Terus ngalikan cenah eh saha diwana cenah lahir eh duka. Cenah lahir. Oh, cenah lahir. Alit keneh. Kumaha? Ieu saha, ieu saha. Fikri cenah si Yayang nya eta nya. Masalahna si Yayang nya. Terus ayah oge cerita cik si Ajeng di universitas. Jadi teteh ka WC. Nah, WC na teh emang jarang banget diisi sama orang-orang. Tapi gara-gara ku saking ku kabeletna eueuh di WC kadinya. Suut bae moalan ayeuna naon meureun pas nengak nya. Tinggalikeun. Astagfirullah langsung nu eta teh. Astagfirullah jim. Awewe panjang. Pas ditinggalikeun deui ku eta teh pas astagfirullah jim. Ningali. Hareupeun. Jurigna teh astagfirullah jim. Astagfirullah jim. Nurutan. Ih. Berik astagfirullah jim. Ih, kebayangnya cik ya eta. Ih. Urang pas calakeun ku si Ajeng awewe mah leuwih sieun. Pangge saras pernah ngalaman. Hah? Ini cerita horor. Sarua di pik kumantana. Kumantana sarua. Pas di rukyah teh kieu. Ngaran mantana teh urang samarkeun nanya si Husen. Cik jina naon, Cak? Ulah nyerahkan si Husen, pan urang mah bogoh ka si Husen gitu. Eta teh jina. Anjir, balik kitu. Duh mulai kan ya. Terus meh. Terus salila nanti salila di dieu sok di mana wae lamun teu asup kana badana kitu. Sok cicing cenah luhureun lamari, unyang-unyangan. Eta urang astagfirullah anjir. Aduh anjir kaget.
Cuma bisa sare urang. Lamari saha? Kamana, Ceng? Si cewekna. Lamari saha? Lamari si cewekna. Kan jadi di kamar teh lamari gini gitu. Nah, si si jina teh. Ya, unyang-unyangan di luhur lamari. Ya. Guys, denger gak guys? Atau kalau gak denger ini sia-sia ini kita cerita. Yang ngerti bahasa Sunda aja ya guys ya. Oke okay, guys, ini udah mau habis, udah habis ya nasinya tuh. Sedikit lagi. Terus. Udah sih gak ada lagi karena sesuai nasi deh. Nasi habis, udah ceritanya habis. Ini masih ada tuh. Tuh. Iya ini. Stop. Terus di mana yang ceritain apa? Atau di mana yang cantik? Yang pernah, berarti arek. Orang tuh terpercaya kan kasurupan dari awal lagi sarwa. Pas geus ningali, geus ningali langsung mah oh. Beneran. Terus beneran ngadeg-deg na moal aya. Ternyata bener aya gaib. Terus urang mah karena lemah meureunnya. Nah, si pas malam nanti pas balik teh datang kak ke orang ke sare urup-urup asli urup-urup terang urup-urup terang mau bangun sebisa gugah gerak ketindih ketindihan luhureun anjir jujur rokan nih ke orang asli buta jadi nyata langsung aja bebeja kanu ngerti teh kumaha ieu sieun percaya teu tilu poe urang teh sare di kamar astagfirullah teh hiji aya lamari jadi kabayang anu aing punya jangan jadi di mana di tengah imah bari ngaurukeun TV nepi ka isu horor bener keur sieun mah diwan sieun pisan. Aduh diwan aduh ya kumaha teh biasana diwan di kamar sok ieun nanti sok sendirinya sok sendiri mah we di tengah rumah yang orok dia anjing si mama mana nah cuma masa lalu selalu ya paling keinget-inget deh geger dia anjir susah malah ngajakin susah yang siunan gue baca lah lu makan ukarar itu nih korban eta dunia lain nah ciprana lewu gue astagfirullah udah mah pawan atinu di majalah teh bener aduh alhamdulillah. Tapi si abai sok sorangan waya muter sorangan. Saya tambah sih temikiran anak ulti. Saya tambah, bodo amat. Halo guys. Halo guys. Oke. Oke. Jadi Husen beneran nyeri huntu ya, lihat. Itu dipakein salon pas ke pipinya ya. Ke pipi. Ya. Ke pipi. Astagfirullah. Ya, ya. Nyeri teh huntu lain. Nyeri huntu lain ceulinya. Kan saraf deh. Oke ya guys ya. Jadi ininya sudah habis nasinya. Alhamdulillah banget ini mukbang terenak dan juga habis juga meskipun alhamdulillah. Belum rapih ya. Nah ini sambalnya pedas banget. Oke. Okay. Oh iya guys, jangan lupa buat beli produk kita ya. Ini basreng gurih lada pedas daun jeruk. Ini bisa dibeli di Shopee dan TikTok Shop guys. Nama Shopee-nya Cemilan FD atau basreng gurih lada guys. Dan Instagram-nya Cemilan FD. Oke okay, guys. Oke okay, cukup sekian dulu. Mukbangnya kita hat-trick guys, hat-trick kita habis 3 kali. Habis terus. Buat kalian yang pengen request kita mukbang apa, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, and subscribe dan share ya. Saya Fikri. Saya Diwan. Saya Rip. Saya Husen. Kita bertiga Trio Rakus.